Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua Bangor Beta Pedongkelan. Channel yang ngebahas sekitar dunia ikan cupang dan sekitarnya ya. Jadi selamat menyaksikan. Untuk video kali ini gua akan review atau update cupang-cupang gua yang ada di botol ren. Tapi khusus kali ini gua akan update khusus yang ekor panjang half moon. Jadi tetap pantengin terus channel gua. Dukung terus dengan cara subscribe, like and komen. Oke, enggak usah lama-lama lagi. Kita siapkan dulu ya ikan-ikan yang akan kita review. Oke. And a half hours later. Di sini ada beberapa botol yang akan gue review. Jadi sebelum kita review, seperti biasa kita siapkan dulu solitaire selfie-nya. Oke, kita lanjut, kita siapkan dulu solitaire selfie-nya. Oke. 1000 years later. Ada juga yang jadi half moon Nemo ya. Bagus. Warnanya asik. Cuman dia size-nya kurang sih. Maklum lah ya, baru umur 3 bulan, tapi untuk bukaannya sih udah oke. Ikan berikutnya, lanjut. Di sini ada koi multicolor ya. Koi multi, cuma ya maklum ya, umur 3 bulan, jadi belum full block. Kalau udah full block nih ikan, gua jamin ajib banget ini. Berikutnya masih ada beberapa ekor lagi yang akan kita review ya. Jadi tetap stay tune terus. Oke, lanjut. Thank you.
Reaper ya. Ini juga yang nextnya akan gue perbanyak. Jadi akan gue cari F2 dari indukan tersebut ya. Cuma tinggal nambahin warna aja sih, seiring berjalannya waktu ya. Dengan perawatan, kasih makan yang cukup, sama ganti air yang rutin, itu aja sih. Ngerawat cupang sebenarnya nggak susah sih. Ini salah satu serian Half Moon Koi Multi ya. Koi Multi Color. Jadi dulunya itu gue ternak bareng 5 pasang kalau nggak salah. Jadinya lumayan lah. Banyak juga. Male-nya banyak. Ya guys, ini salah satu ikan half moon yang paling gue suka ya. Mungkin bagi sebagian orang ini biasa aja, apa sih cuma ada merah sama warna daging. Jadi ini yang dibilang half moon koi tanco. Kenapa buat gue spesial? Karena dari 5 pasang itu yang jadi kayak gini tuh cuma satu guys. Cuma ada merah di bagian tengah. Dan itu nggak akan nambah. Sampai dia besar akan segitu-segitu aja. Paling cuman nambahin aja di dorsalnya itu. Jadi tengahnya itu merah. Selebihnya kulit daging. Buat gue ini spesial banget. Buat gue ini cantik banget lah.